Veteran. Dia yang pastinya senang punya anak lagi. Jadi sekarang aku udah punya 3 anak. Udah lengkap, ada anak cewek, ada anak cowok juga. Jadi aku anak veteran sebagai anak pertama sih. Iya, sebagai anak pertama. Jadi kebetulan kan emang veteran udah umur 13 terus sampai kayak gitu. Ya, jadi Tania sama Talia ada kakaknya yang ngejagain. Itu per kapan sih, Ci, kalau begitu? Agak nah, resmi ada. Gitu nih? Ini sekarang kita lagi ngurusin sih. Veteran kan mau pindah ke Jakarta, jadi lagi diurusin. Tapi kan kalau surat-surat kayak gitu, lebih pokoknya yang ngurusin, aku lebih ngurusin yang lainnya. Tapi boleh tahu alasan utamanya apa sih? Sama keluarganya gitu. Ya, nanti kita ada rencana mau ke situ sih. Cuman lagi lihat jadwal, karena kan emang aku juga ada jadwal yang lagi full, mau launching album juga, tapi juga harus ke ngurusin Tania juga. Jadi ya jadwalnya lagi diatur-atur supaya bisa kesana juga. Kalau kesana kan jangan sampai cuma bentar atau kayak gimana. Jadi emang mau full kesana, emang ngurusin buat Beta. Ci, pertimbangannya ngantuk berantuk ya, bisa nyabuk. Nah, ada beberapa hari sih sama ini juga Chris, ini Antoni juga udah nyapu juga sama, Chrisnya belum bisa keluar kayaknya, mungkin tadi malam Santo sedih ya. Itu aja sih, artinya Antoni sudah lega ya, yang kemarin sempat kecewa ketika dia bilang ya, wah aku belum dicabut gitu. Itu mah ya dikesampingkan aja ya, nggak mungkin karena di sini juga Tanto mungkin fokus belum bisa keluar ya, nggak cuman berisi tegang sedikit aja udah hari ini juga tadi udah ini kok udah baik, pelukan juga tadi sama Tanto, cuman mungkin media tadi nggak ngikutin sih. Gitu ya, ini berarti belum bisa keluar hari ini juga. Diusahakan jadi masih diusahakan untuk bisa keluar. Ya diusahakan, pokoknya minta bantu doa semuanya, semoga yang urus cepat. Pacarannya, pacar resmi pacarannya dari kapan? Belum, nanti dia no comment, aku takut apa. Bentar aja. Iya. Tapi dekat sejak kapan sih? Dekat sejak kapan enggak? Sama Roy Kiyoshi. Ntar barengan aja ya. Iya. Kalau sejak kapan dekatnya sejak kapan? Dikit-dikit. Intro. Sejak kapan? Baru sih ya. Berapa lama? Ke depan kah? Saya mau nembak duluan. Belum nggak tahu ya siapa yang nembak duluan atau gimana sih, nggak ada ya, berjalan ini aja normal aja, natural. Tapi apa sih membuat nyaman? Tapi merasa nyaman, buat nyaman apa sih, buat nyaman sama dia. Baik sih orangnya baik, pengertian. Nah, terus apa ya. Lagi ini oke.